Halo teman-teman, balik lagi ke channel ZF Gaming. Nah, di video kali ini saya akan bermain Lumber Tycoon 2 dan saya sendirian ya. Kenapa sih kok saya sendirian gak sama kakak saya? Karena kakak saya yang pertama dia udah beda rumah. Rumahnya juga jauh banget ya. Dan yang kedua dia udah berkeluarga atau dia udah punya istri, udah nikah gitu. Dan yang ketiga, dia itu kerjanya itu 12 jam, 12 jam atau 8 jam gitu. Jadi dari jam 6 nyampe jam 5, ya sekitar berapa itu 12 jam lah ya, bisa dibilang, hitung-hitung, iya kali. Dan dia liburnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari Sabtunya dia buat liburan, hari Minggu dia buat istirahat. Oke, gitu dong sih, jadi ya. Dan kalau kalian tahu, setiap saya main berdua sama kakak saya itu mainnya di warnet. Karena saya itu hanya punya satu laptop. Dan laptop ini pun masih dibilang udah ketinggalan zaman ya. Ya tapi ya kalau buat rekaman masih lumayan lah ya. Masih agak-agak bagus sedikit lah, walaupun agak patah-patah sedikit. Ya karena ketinggalan zaman. Kita di sini mulai dari awal ya. Jadi di Lumber Tycoon ini episode kali ini saya mulai dari awal dan saya memberitahu bahwa pada season ini saya nggak sama sekali nggak namanya membeli sebuah barang dari orang ataupun ya kalau dikasih mah nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau membeli itu saya nggak beli karena di sini saya akan bakal bener-bener berpetualang atau mandiri gitu ibarat apa bisa dibilang. Oke, yang pertama kita namanya beli sebuah kapak dulu karena uang kita 20 dolar ya. 20 dolar, 20 dolar itu sekitar harganya bisa 24.000 itu buat 30.000. Oke. Kita di sini kita chat si Tom. Halo Tom. Yes, harganya 12 dolar. 12 dolar berarti 100. Ini kapak doang harganya mahal bener ya. Oke, kita yang pertama adalah nebang-nebang. Nah, kebetulan ada pohon yang ditebang. Kita langsung bawa aja. Rumahnya udah ada yang bagus tuh. Keren, keren, keren. Di sini tuh orangnya kreatif-kreatif ya. Jadi nggak sama kayak Plan Crazy. Beda dikit doang sih. Kalau Plan Crazy kan biasanya dibuat untuk alat transportasi atau kendaraan gitu. Tapi kalau di sini mah rumah. Jadi dia nggak bisa buat kendaraan. Bedanya di situ sih. Dan di sini tuh gak, di sini lebih ribet karena harus nyari bahan ya. Kita potong-potong dulu. Oh iya, di episode kali ini kita hanya sampai namanya membeli sebuah tanah ya. Harga tanah itu kayaknya sekitar 100 dolar kalau nggak salah. Jadi setelah beli tanah, udah episode kelar, video ini kelar. Karena terlalu lama kalau kita nyampe membeli mobil, nyampe membeli Xiaomi, kita cicil-cicil aja dulu. Yang penting enjoy kalian nontonnya. Karena kalau ini apa? Kalau lama kalian malah nggak enjoy gitu, malah bosen. Oi, sambil motong-motong, kita ambil ngobrol. Karena kalau motong-motong doang, bosen juga kalian nontonnya. Ya, tips juga untuk kalau mau motong di ujungnya itu di ujung cabang supaya nanti mereka kebelah. Nah kayak gitu tuh, jadi gampang motongnya, jadi gampang masukinnya. Oh ya, ini kayu paling murah nih, kayu paling murah dan paling enteng. Paling gede cuma berapa? 20 dolar ini paling gede. Oke, duit kita kekumpul sekitar jauh banget lagi ngambil pohonnya. Sekitar 65 dolar berarti sisa 35 dolar. Ada yang itu jadi abu. Kepanasan itunya pohonnya. Cuma di sini doang pohon bisa ini ya, kebakar jadi abu maksudnya. Di game lain enggak ada. Oke, di sini kita tebang-tebang. Ya, oke, sambil tebang-tebang kita sambil cerita aja sedikit, oke. Jadi mungkin kalau saya belum memberi alasan ya, kenapa sih bang kok uploadnya jarang? Karena yang pertama tadi laptop saya itu kurang memadai gitu loh, jadi agak susah untuk namanya membuat record dan sambil ngedit. Jadi biasanya saya kalau habis record itu nggak langsung ngedit gitu loh,
kadang bisa sehari atau 2 hari baru ngedit, karena si laptopnya ini nanti kalau langsung ngedit malah nge-lag, malah patah-patah nanti, jadi agak ribet. Nah, jadi di refreshing dulu laptopnya gitu setelah sehari atau 2 hari, ya biasanya seperti itu biasanya. Apalagi ini kan laptop biasanya dibawa kakak saya ya, dibawa kerja untuk namanya rendering, apa rendering atau enggak kayak buat-buat 3D animation atau enggak 3D apa gitu, 3D bangunan apa sih namanya, 3D wheel gitu lah. Jadi dia lebih berat lagi. Wow, bisa sehari, bisa bisa semi bisa berapa hari itu? Apa 2 hari kalau nggak salah paling maksimal. Dan juga biasanya kakak saya kalau kerja itu nggak mungkin namanya dipakainya cuma sehari 2 hari, biasa seminggu. Nah, seperti itu. Jadi ya udah, saya mau ngedit di mana, paling ngeditnya di itu doang. Paling ngerecord itu saya belum pernah namanya record di warnet ya. Karena malu record di warnet itu dan berisik. Yang pertama berisik sih, yang kedua malu. Soalnya kalau di warnet itu nggak mungkin dia nggak berisik. Dan yang ketiga, di Roblox ini dia harus namanya memakai VPN, sedangkan di warnet saya nggak bisa pakai VPN. Nah, jadi ya udah, kalau mau main Roblox ya harus malam. Oke, kita udah nggak kerasnya, udah duitnya udah 129, kita beli tanah. Oke, jadi gitu. Jadi kenapa sih bang uploadnya lama ya, karena ya tadi masalah laptop dan masalah koneksi. Dan juga kenapa sih bang kok gamenya Roblox doang, kebanyakan Roblox ya, karena yang pertama laptopnya kuatnya di Roblox doang, yang kedua kalian lebih have fun di Roblox gitu, lebih banyak gitu viewnya. Kita harus save dulu. Gimana sih cara save? Ini ya, Overwatch. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalian lebih suka di mana, cara lebih sukanya ya itu kalian nontonnya lebih banyak gitu. Biasanya kemarin aja yang Plan Crazy itu nembus 1000 kalau nggak salah, itu yang mana itu, yang ini kapal selam kalau nggak salah, dia nembus 1000 itu yang nonton. Itu banyak banget yang orang Inggris, orang Amerika, orang Rusia, orang Indonesia, itu bingung saya juga itu kok mereka bisa dapet gitu loh, bisa tahu channel saya, padahal channel saya itu bukan, tapi ya ada subtitle Inggrisnya juga sih, jadi ya mungkin ya nggak itu juga. Ini kenapa ini lama amat? Oke, kita udah beli tanah. Itulah sedikit curhat aja ya di sini, episode kali ini malah curhat ya, bukan tentang Lumber Tycoon ya. Oke, di next episode kita akan membeli sebuah mobil. Kalau misalnya mobil terlalu cepat, kita sama membeli sawmill ya. Membeli sawmill juga. Oke. Sekian aja videonya ya, karena kita masih awal, masih newbie atau masih pemanasan untuk sebuah game Lumber Tycoon ya. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Ciao.